Selalu ada kesan menarik saat mencoba Note series dari Infinix ini. Terakhir saya coba Note 10 Pro dan kali ini Note 11s yang menawarkan kembali desain dan finishing casing yang makin cantik dan makin apik. Kalau penasaran, wajib banget kalian pegang HP satu ini. Tentunya kalau mau beli, cek link sellernya di kolom deskripsi ya. Dari casing belakang, finishing mengkilat terkesan sangat elegan. Dengan tekstur yang gak gampang ninggalin sidik jari, ini cakep banget. Ditambah detail-detail polesan chrome di pinggiran kamera belakang dan seluruh tepian frame samping menambah nilai estetika nuansa premium. Balik ke depan layar berukuran 6,95 inci yang lebar banget, beresolusi Full HD Plus dengan desain kekinian Infinity O Display. Layarnya ini tajam, warnanya stand out, dan saya rasa intensitas cahaya layar di bawah terik matahari masih optimal banget di sini. Dengan dukungan high refresh rate 120Hz, makin betah nih scrolling atau buat main game FPS, berasa banget smoothnya. By the way, ngomongin soal ngegame, Note 11s ini udah bisa dibilang smartphone kategori HP gaming level menengah. Selain layar yang pas banget buat ngegame, dapur pacu udah pakai prosesor gaming dari MediaTek Helio G96, RAM 8GB dan ROM 128GB yang smooth banget karena sudah pakai UFS 2.2 dan ditopang baterai cukup besar 5000 mAh. Kalau dites, skor AnTuTu-nya meraih 337.000-an. Udah enak lah di settingan medium to high. Dan saat ini saya coba main game PUBG Mobile dengan settingan SD high. Gameplay yang ditampilkan cukup nyaman banget. Grafis detail, warna gak pucat, aman banget lah dengan settingan ini. Sensor gyro-nya juga responsif banget, akurat dan stabil. Apalagi main Call of Duty Mobile, gameplaynya ini lancar abis dengan settingan grafisnya di medium dan frame rate di high. By the way, kalian bisa atur linear vibration-nya buat efek getar saat ngegame dan juga suhu saat main game masih terbilang aman, hangatnya masih standar. Nah, yang menarik di sini visual XOS 10 terbaru dari Infinix, lebih informatif dengan flowchart kotak seperti ini. Lalu fitur tambahan yang menarik di sini juga ada AI Assistant, di mana Smart Scene ini merekomendasikan beberapa pengaturan berdasarkan kebiasaan kalian menggunakan HP ini. Lalu ada Kids Mode. Berikutnya Volax sejenis voice assistant, power marathon untuk settingan power save baterai, lalu special function yang udah tersusun rapi seperti ini, kalian bisa atur dengan mudah dan saya rasa versi ini lebih cakep ya dari versi XOS sebelumnya. Soal kualitas audio, Infinix Note 11s ini udah pakai dual speaker stereo dan suaranya juga cukup enak didengar ditambah fitur DTS. Nah, kalau daya tahan baterai standar saja ya, aktivitas sehari-hari yang gak kebanyakan main game masih bisa tahan 1 hari lebih. Lalu proses chargingnya lumayan cepat dengan 33 watt X-Charge dari 0% sampai full sekitar 1,5 jam. Selain spesifikasi yang udah gaming banget, ternyata kamera belakangnya ini begitu menggoda. Lensa utama berukuran 50 megapiksel dengan wide aperture f1.6 dan dua lensa 2 megapiksel masing-masing aperture f2.4 untuk efek bokeh dan makro. Lalu untuk kamera depannya berukuran 16 megapiksel f2.0 dengan fixed focus. Untuk fitur kameranya udah pernah saya bahas di video unboxing kemarin. Yang paling penting sih ada fitur SDR, Super Night dan Steadicam buat rekam video. Nah, yang cakep di sini hasil foto extreme close up-nya yang punya bokeh sparkle. Kondisi siang hari menghasilkan foto yang lebih cerah, warnanya vibran dan menghasilkan separasi detail yang tajam meskipun dengan angle backlight sekalipun. Fitur SDR-nya mampu mengolah kondisi sekitar agar exposure tidak berlebihan atau terlalu rendah. Nah, kalau foto-foto dekat seperti ini saya suka sekali dengan karakter bokehnya, seperti ada efek-efek sparkle. Ini masih pakai lensa kamera utama dengan mode auto.
Di kondisi redup atau malam hari, mode normal sebenarnya menghasilkan warna yang terbilang baik, gak pucat, hanya nampak noise cukup terlihat di sini. Jadi saya bandingkan saja dengan mode super night, kelihatan banget perbedaannya. Mode super night ini lebih clean, warnanya lebih cakep lagi. Paling yang perlu dihindari foto objek benda bergerak karena bakalan ngeblur. But so far saya suka banget fitur malamnya ini. Ya di harga 2 jutaan sih udah mantap abis. Berikutnya untuk hasil foto kamera depan, meskipun fix fokus, di posisi yang tepat menghasilkan tone warna kulit yang natural, begitu juga dengan fitur beauty-nya. Kalau fitur portrait, masking bokehnya masih melebar kemana-mana ya. Nah yang cakepnya sih di kondisi redup atau malam hari, kalau serasa hasil mode flashnya menghilangkan background, coba nih pakai fitur super night-nya karena hasilnya lebih cakep. Untuk hasil rekaman video mode normal, saya bandingkan dulu dengan fitur steadicam-nya. Ya, terlihat banget perbedaannya di sini. Lebih stabil yang steady ya. Meskipun pakai fitur ini bakal ada flicker sedikit kalau goncangannya terlalu kuat. Oke, kalau ini adalah kualitas visual dan kualitas audio dari video kamera depan Infinix Note 11S. Ya, seperti ini kualitasnya. Saat ini mungkin jam 6 pagi, cuaca cukup mendung, tapi di visual layar saya ini kelihatan terang ya. Ya ini adalah kualitas visualnya seperti ini. Jangkauan tangan saya sudah maksimal ya, menurut saya sih memang terlihat wide ya, cukup wide juga. Kita coba fitur bokehnya. Nah, kalau yang ini adalah fitur bokeh dari video kamera depan Infinix Note 11S. Kalau banyak gerak memang maskingnya terus menyesuaikan ya. Nah, kalau kita nggak gerak atau diam, maskingnya cukup lumayan lah. Memang tidak terlalu inilah, tidak terlalu jelek ya maskingnya. Ya seperti inilah kualitas visual dari efek bokeh Infinix Note 11S. Kita coba mode yang lainnya. Nah, yang ini adalah kualitas visual dari Infinix Note 11S dengan mode steady ya. Saya setting di full SD. Kalau yang tadi sih, oh efek bokeh 720p saja ya. Ini adalah kualitas dari steady-nya Infinix Note 11S. Ya, memang tercrop ya. Dibandingkan dengan video mode normalnya ya, cukup stabil seperti ini kualitasnya. Nah, kalau yang ini adalah video kamera depannya dengan mode beauty ya, secara live seperti ini terlihat nampak beda sekali dengan mode normalnya. Di sini kelihatan banget kulit dari saya lebih mulus ya dibanding yang mode normal. Ya, kalau dipakai sama laki-laki mungkin kegantengan naik jadi 90%. Mantap ya. Oke, seperti inilah kualitas visual dari efek beauty-nya. Nah, kalau bikin video bokeh sinematik pakai HP ini juga lumayan cakep nih. Oke, di penghujung video di harga 2,8 jutaan dengan spesifikasi yang di bawah HP ini, saya rasa worth it banget ya. Apalagi build quality-nya makin kesini makin berkualitas. Ditambah fitur-fitur yang di bawah dan UI yang makin terus berkembang, semakin menambah daya tarik HP ini. So, kalau pengen beli langsung saja, gak perlu ditunda. Sekian saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dedan Nur pamit, wassalam.